Oke guys, jadi balik lagi sama X7 bau kaki di sini. Buat bayai, bayai. Con, con, con. Ya. Dan ya ini ada updatean yang sangat amat menarik dan gue yakin kalian pasti seneng ya. Karena ya updatean ini pertama kita bacain dulu guys ya. Ini ada Nature Spirit di buff ya guys ya. Nature Spirit di buff, tapi buffnya nggak gitu gede ya. Terus Wim Slayer nih, Wim Slayer lebih di apa ya? Di revamp gitu guys ya. Jadi dia bakal dapetin 15% HP sama 40% attack musuh ya. Itu dirubah jadi 70% physical attack. Cuma stacknya itu dikurangin guys ya. Tadinya kan stacknya itu bisa sampai 6 kali gitu ya maksimal. Sekarang jadi maksimal 4 kali, cuma ngambilnya itu sekali ngebunuh jadi lebih banyak gitu guys ya. 70% attack musuh, misalnya attack musuh 1000, jadi otomatis dapat 700 attack tambahan dari musuh, cuma bisa 4 kali maksimal gitu guys ya. Oke sih menurut gue ini Wim Slayer ya. Terus Kimi di nerf guys ya, attack speednya dikurangin jadi 1,8. Kabum ya, Kabum di nerf guys ya, jadi maksimal durasi stunnya itu 1,6 detik coy. Sama darahnya kalau nggak salah juga dikurangin Kabum ya, tadinya maksimal itu sampai 22.000 kalau nggak salah ya, bintang 3-nya sekarang jadi ke 18.000 kalau nggak salah ya. Sesuai dugaan gue guys ya, Kabum bakal di nerf waktu ketika gue bikin konten Kabum ya. Soalnya menurut gue emang annoying banget sih dengan darah yang sangat banyak, stunnya lama ya, selin guys. Terus apa nih, Austus? Oh, Austus di buff guys ya. Tidak ada hadiah lebih sedikit dari 10 jadi 8. Yang legendary jadi 17 guys ya, 17 shard. Oh, yang legendary acak 18 shard, jadi dikurangin lah guys ya shardnya, jadi lebih sedikit gitu butuhnya guys. Sama di sini guys ya, penyesuaian Starcore ya. Starcore ini jadi ada banyak guys ya, nggak cuman kemarin, ntar gue bandingin nih guys ya. Kita lihat ya sebanyak apa sekarang. Tuh nih ya, Weapon Master, Starcore, Thunder ya. Berpindah di awal pertarungan pengurangan damage. Ini panjang banget sih guys, kalau gue jelasin satu-satu bakal nggak kelar-kelar nih videonya ya. Jadi mungkin ini kita skip aja guys ya. Untuk penjelasan ini bakal kita coba bahas satu-satu di per video aja gitu ya. Nah nih, kalau kita lihat di sini udah kelihatan banget guys ya. Coba kalian buka magic case kalian, kalian lihat ya, di bagian fire aja ini Starcore-nya udah sebanyak ini coy ya. Hitungannya berapa tuh? 5, 10, 15, 17 Starcore guys ya. Belum lagi di yang tempat-tempat lain gitu guys ya. Jadi ada beberapa penambahan Starcore ya di Magic Chest ini. Plus Starcore kedua itu bisa kalian refresh guys ya. Jadi misalnya dapatnya nggak sesuai, kalian bisa refresh sampai 2 kali maksimal ya. Tetap ya, untuk pendapatan Starcore-nya tetap yang keluar pertama itu sama. Misalnya contoh kalian awal ambil Astro Power, yang keluar berikutnya di kedua itu tetap bakal antara WM, Archer, terus Wrestler atau nggak Assassin guys ya. Cuma ketika kalian refresh itu bisa random, random serandom-randomnya ya. Soalnya tadi gue nyobain ke refresh-nya bisa sampai ke yang lain-lain gitu guys ya, ada ke sinergi-sinergi lain, gue lupa lah apa itu ya. Jadi lebih enak gitu guys ya, kalian bikin kombonya itu bisa lebih fleksibel karena kalian bisa dapet Starcore yang keduanya itu lebih beragam gitu ya. Sama ya, Starcore yang tadinya kalau kita mau pindahin itu kita mesti jual dulu hero-nya, sekarang udah enggak guys ya, udah bisa kita pindah-pindahin. Makanya ini Magic Chest bakal lebih seru banget coy ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita bakal mau coba Kabum dulu guys. Kabum 1 kita lihat nerfnya sampai kayak gimana, sama kita praktekin guys ya Starcore-Starcore-nya itu kayak gimana ya. Kita lihat Starcore yang udah bisa dipindahin sama yang bisa di-refresh-refresh ya. Cuma nanti kita refresh paling kalau bisa nggak dapat yang sesuai aja lah ya. Oke, jadi kita bakal langsung saja gaskan ke gamenya, let's go. Oke, let's go. Wih anjing, gue udah mythic cok. Gue lupa anjing, di Advance Ever gue udah mythic. Gara-gara waktu itu kita banyak eksperimen di Advance Server guys ya. Oke, kita Kabum ya, kita bakal pakai mage ya, biar kita lihat juga sekalian damage-nya masih sakit apa enggak ya. Cuma untuk durasi stunnya sih udah jelas ya guys ya, ngurang 0,4 detik itu lumayan banget coy. Sama darahnya juga berkurang ya. Oke, berarti kita ambil ini aja guys ya. Kita bakal bikin mage, Scarlet Shadow, sama mungkin Elementalis ya. Atau mungkin kalau misalnya ada Forsaken juga boleh, Forsaken juga. Ya kita sesuaikan saja dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Let's go. Waduh, dikasihnya Archer-Archer Basreng. Kenapa dikasih Archer cok? Nggak sepake sama Scarlet ya guys ya, Scarlet Whitening. Apa ya, ini kita pasang dulu aja guys ya, buat sementara aja. Oke, kita tetap kayaknya bakal coba bikin Hyper Kegura aja guys ya. Kabum paling kita cuman pengen lihat stunnya sama darahnya aja sih ya. Ada Inspire. Oke, dikasih Hanabi lagi coy. Buset, nggak ada mage sama sekali nih guys. Kita pasang dua Hanatot ya guys ya. Sumpah sih, ini jadi enak banget guys ya. Magic Chest yang updatean baru ini Muntun benar-benar cerdas. Kita kasih top jempol buat Muntun dulu guys ya, membuat Magic Chest lebih nikmat lagi gitu, dengan cara
StarCore ini bisa dipindah-pindah jadi lebih fleksibel, guys. Tadinya kan kalau StarCore enggak bisa dipindah ya, itu kadang di awal mau naro StarCore di mana tuh masih ragu-ragu, takutnya hero yang kita taruh enggak jadi gitu, guys. Atau enggak ada StarCore yang lebih bagus sih, Pak, yang bisa dipakai di hero itu gitu. Jadi kayak kita tunda-tunda pakai StarCore-nya gitu. Kalau sekarang enak, guys, ya, bisa dipindah-pindah. Terus StarCore kedua, kalau misalnya kayak kemarin kan kayak lu terbatas kalau lu StarCore pertama ngambilnya ini, StarCore kedua ya nggak jauh-jauh, paling ujung-ujungnya ke situ. Jadi combo kita ya ujungnya itu-itu aja gitu, guys, ya. Oke, ini ya, jadi di bintang 2 dulu nggak apa-apa, guys, ya. Ini kita ambil Scarlet Shadow-nya ya. Kabumnya jangan kita ambil, guys, ya. Natur kita nggak mau. Kita coba antara cari Mage, Elementalis ya. Forsaken juga boleh ya, guys, ya. Astro mungkin boleh, guys, ya. Astro juga boleh. Kalau dapet, let's go. Kita mah fleksibel aja, boy. Let's go. Cuma kalau bisa antara Mage Elementalis aja, guys, ya. Kalau wangi. Alright. Oke, ada Kagura lagi, guys, ya. Oke, let's go. Oh, ini ada yang pakai Austus, guys, ya. Ntar kita juga pengen coba deh Austus. Boleh, banyak sini yang mau di bisa kita eksperimen di updatean kali ini, guys, ya. Coba kalian komentar aja ya, apa yang kira-kira kalian mau coba ya di updatean baru ini ya. Atau enggak combo apa gitu, guys, ya. Soalnya kita bisa bikinnya lebih fleksibel ya. Kalau tadi kan kalau kita misalnya awal ngambil kayak StarCore Mage nih ya, StarCore keduanya nggak mungkin dapat Elementalis gitu, guys, ya. Soalnya nggak ada hero yang Mage Elementalis. Ada Elementalis, guys, sumpah, guys. Buntun baik banget sama gua, coy. Please jangan ada ngambil, please. Nope. Kunyuk, diambil lagi, cok. Nah, kita ambilin aja deh, guys, ya. Anjir, kena PHP gua, cok. Ini nggak mungkin juga sih nggak ada main Mage Elementalis, guys, ya, sekarang. Oke, ada Paramis, guys. Ini kita up level dulu ya. Kita kasih Kagura dulu deh. Oke. Oh, lawan kita 1-1 altar ya, guys, ya. 1-1 bukan dragon altar, cuman altar doang, nggak ada dragonnya, guys. Let's go. Srepet. Duh, ini gue mesti minimal bintang 2 dulu Kagura nih. Bintang 1 kerupuk banget, guys. Weh, bisa nih. Bisa nih. Kasih paham, Hanatot, Hanatot, cocote ada shieldnya, anjir, punya rose gold dia, kampret. Asu, asu, oke, wah, kabum archer, enggak ya, guys, ya, skip ya, guys, ya. Ini kita jual aja ya, archer-archernya. Ada Luoyi, let's go. Ragu-ragu kita, apakah bisa kita andalkan, guys? Saat mampu sakit banget, guys, sumpah Kagura sih. Kagura sih emang, Jok. Ya, apa ya, jadi pengganti Chang'e gitu, guys, ya. Dulu kan Chang'e hero 2 gold Mage yang sakit banget gitu, guys. Pas semenjak Kagura harga 3 gold yang sudah dihilangkan dulu, Kagura yang dulu tapi kayaknya tetap lebih OP sih ya. Kagura yang dulu soalnya ikutan nge-stun juga, guys. Sama zaman dulu itu ada sin apa? Kristal Assassin, cok. Ya, nah, Kagura bintang 2, guys. Nah, ini udah lumayan enak lah ya. Awal kita cari StarCore Mage dulu, guys, ya. StarCore keduanya paling kita cari Scarlet lah ya. Dapat buku, coy, pak, coy, let's go. Kita kasih Kagura aja, guys, ya. Walaupun sebenarnya Kagura nggak gitu butuh buku sih, guys. Soalnya ngisi mananya cepet, cok. Cuma nggak apa-apa buat nambah damage-nya, guys, biar makin sakit. Oke, ada StarCore Mage, guys, ya. Ini StarCore Mage-nya juga baru, guys, ya. Ini sumpah jadi kuat, cok, pakai ginian, anjir. Dia nambah attack per detik gitu loh, guys, sama nambah defense. Ada Xbox sama Jawhead, guys. Kita cari cuan-cuan maling cuan dulu lah, guys, ya. Sambil kita nyari Kagura, guys. Santuy aja, guys. Nih, StarCore bisa dipindah-pindah ya. Kalau nanti dapat StarCore Scarlet yang lebih bagus gitu, guys, ya. Misalnya yang eliminasi lawan dapat 80% mana, ini kita bisa pindahin aja gitu. Jadi santuy, guys. Wah, anjir, dapat Cyclops deh, guys. Let's go, bantai Cyclops ya, boy. Gua kan payungmu. Sakit, cok. Aduh, anjing. GG gimang. Coy pak coy, Hanatot gua bisa diandalkan, guys, ya. Kita jual dulu 20 gold aman. Kabumnya kita belum dapat yang sesuai, guys, ya. Kabum Elementalis, boy. Nice. Ini Kagura. Kagura lagi, guys. Kita jual apa dulu nih? Ini jual dulu deh. Ya, kita fokus ke Kagura sama Kabumanya dulu, guys, ya. Darah kita masih banyak ya, guys, ya. Santuy. Oh, si kampret ini, co. Ilul nih main Kagura juga, co. Rebutan sama dia nih kita nih. Wah, dia mega dikasih winter, kita dikasih buku, guys. Wah, wah, sumpah cocok. Sabar ya, guys, ya. Kagura 11, guys. Kita mesti singral banget ini. Mesti ngegas, guys. Dia nyari cuan-cuan maling cuan juga, cok. Pantesan tuh udah level 6 duitnya banyak, coy. Udah pakai future tech, pakai ini juga, anjir. Tau bet duit ini, ilul. Sumpah. Nah, cakep. Oke, Kagura, fokus Kagura dulu, guys, ya. Nice, 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 nice. Kagura kita OTW bintang 3, guys. Ini jual dulu deh. Fokusin Kagura dulu, guys. Kita
Ada musuhnya soalnya, cok. Rebutan, kabum lagi, oke. Okay. Kurang sebiji lagi, guys. Kagura kita, guys. Aman, aman, aman ya. Ganti deh kabumnya kita pasang, guys ya. Kabum darahnya level 2 ceban, guys ya. 10.000. Gue lupa. Yang di sekarang tuh berapa, guys? Seinget gue, pokoknya yang gue inget tuh bintang 3 atau bintang 3 tuh sampai 20.000 gitu. Kalau nggak salah ya, 22.000 deh. Lupa gue, guys. Aduh, 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 aduh. Bang, santai bang, santai bang. Kita masih level 5, guys ya. Nggak usah panik, guys ya. Darah masih 50, masih santuy. Kagura kita udah OTW bintang 3. Kabum kita juga OTW ya, guys ya. Wes, milih kedua kita, coy. Wes, ada concentrate energy, please, muntun. Oke, ini item yang kita butuhkan ya. Tinggal satu lagi paling ini, guys ya. Winter ya. Winter atau enggak elementalis juga boleh, guys ya. Elementalis winter. Kalau misalnya dapat dua-duanya ya, paling bukunya kita kasih sapphire, guys. Kagura, yang penting concentrate dulu ya. Oke, kabum. Masih ada 7. Ayo, bisa 7 yuk. Nah, key number 7. Let's go. Kagura kita bintang 3, guys ya. Oke, ini kita udah ketinggalan level, guys. Jadi kita up level dulu aja ya. Kita butuh nyari hero-hero maginya. Tadi magi banyak yang gua skip ya. Ya, baru sekarang kita kumpulin, guys ya. Yang penting Kagura kita udah bintang 3 dulu, cok. Soalnya ada yang main mage juga gitu. Jadi kita mesti rada ngegas, guys. Ini jual ya. Sat. Makan nih Kagura gua di bintang 3 megang konsentrat, guys. Sat. Sat. Keluar elementalis ini. Ini elementalis 3 aja udah enak banget, cok. Sat. Woi, enggak ada scary-scary-nya. Gua di sliding tackle, boy. Sama Yin anjing. Kasih paham. Makan di payung. Ojek payung, boy. Lu mamam tuh Kagura. Kagura lemon nih, bos. Kita masih pakai cuan-cuan malincon, coy. Santuy aja. Sampai hero-hero kita udah kumpul, baru kita lepas ya. Buat nyari cuannya, guys ya. Abis ini round the crypt, star core. Nanti kita bisa lihat ya, guys ya. Kalau sekarang sudah bisa di-refresh. Oke, ini jual ya. Woi. Woi, gila, boy. Monyet udah bintang 2 aja, cok. Oh, pakai usus 2. Usus 3 dia, guys. Dapat monyet kayak itu, monyet bintang 2. Monyet wrestler, ayo Kagura, bisa yuk. Sepet, mampus. Monyetnya. Aduh, megang wrestler, cok, monyetnya. Aduh, magenya masih kurang nih, guys. Sumpah sakit, cok, ini gebukin monyet, anjing. Wah, cocote, cocok. Bok, masih bro, masih kage bunsin lagi dia, udah mau mati, cok. Oke, ada Luoyi, guys ya. Kita up level aja ya. Kita masukin lagi kabum ini. Gue belum nyari kabum lagi, guys ya. Belum ngerol lagi ya. Habis ini baru mulai ngerol lagi lah. Tuh ya, ini setiap 1 detik pertarungan, cakep banget, cok. Bah, kalau ada yang lebih bagus ya, ada Scarlet Shadow yang ini bisa kita taruh di Kagura sih. Yang eliminasi target dapat mana 80% itu seger banget sih, guys. Let's go. Ada elementalis. Nice, golden staff. Dadah, ini Kagura elementalis, guys. Gasken, coy. Oke, ini udah aman sekali, boy. Tinggal masukin satu elementalis lagi sih, guys. Kita lihat. Scarlet Shadow ada, Frost Second Light ada ya. Cuma ini bisa kalian refresh, guys. Kalau misalnya kalian nggak mau ya, kalian lihat yang kesempatan 2x2 itu ya, itu bisa nge-refresh 2 kali gitu. Cuma kita nggak butuh nge-refresh ya. Ya iyalah, gue udah itu yang gue mau gitu, walaupun stakonya kurang, guys. Kabum bintang 3, oke, aman. Masukin dulu Scarlet-nya. Ini kita kasih, bentar ya. Berarti ini kan magenya belum aktif, guys. Yang aktif kan Scarlet ya. Nah, kita pindahin dulu deh Starcore-nya, guys. Biar dipakai sama Kagura ya. Sementara Kagura kita pakein yang Scarlet dulu ya. Kita ganti dulu ya. Cuan-cuannya udah cukup. Kita cari-cari hero-nya. Oh, Sapphire, guys, boleh. Jual deh ya. Terima kasih ya, Yahweh dan Xbox sudah memberikanku cuan. Srepet. Ayo. Nah, enak banget, cok. Udah 3 elementalis, cok. Kabum. Lumayan ya. Masih oke sih sebenarnya. Menurut gue masih oke sih, guys, memakai kabum, guys. Walaupun sudah di nerf ya. 18.800, guys, darahnya, guys, ya. Darahnya berarti kena nerf juga, cok. Nah, kita magenya udah ambil-ambilin sama si Ilul kayak sih, guys. Tuh, anjing, seret banget, cok. Goy. Buset, enggak keluar-keluar magenya, coy. Kamu sih ngaktifin magenya dulu biar ini kabum ini semua damage-nya jadi sakit, guys. Kalau magenya enggak 6, kurang gitu ya. Si kunyuk ini, cok, sampai paramisnya bintang 3, anjir. Mamam tuh. Ayo. Sat. Mamam tuh Kagura gua, coy. Kita harus banteng di sini dulu nih, guys. Apa sih magic damage taruh lumayan juga sih ini. 7% max HP target berkelanjutan. Sumpah ini nikmat sekali, guys. Updatean baru ya. Starcore bisa dipindah-pindah tuh is amazing, unbelievable. Ada Esme Jando. Kapier. Oke, nah kita aktifin dulu nih, guys. 4 mage lumayan lah. Nambah lagi damage-nya, guys ya. Ini harusnya kalau pakai Starcore mage yang ini, guys, Kagura gue jadi lebih keras ya. Lebih keras, lebih sakit gitu. Jadi nggak gampang mati, cok. Kita soalnya nggak punya Winter, guys. Winter tuh pengaman ya, penting banget sih. Cyclops, guys. Lawan kita. Sep.
3 orang berarti main mage guys ya. Slow, kasih paham. Kasih paham, makan tuh 3 payung. Makan tuh ojek payung cocok. Yang bawa udah nemagin sama elementalis guys padahal nih. Jadi dia sinerginya yang ngatur mage sama cari cuan ya. Kita butuh slot aja kayak deh guys ya. Cepet jadi nemage dulu nih biar gacor boy. Pierre, oke, bolehlah kita pasang dulu guys ya. Tapi kalau kayaknya emang kalau mau hyperin Kagura ya elementalisnya enggak usah dibikin 6 sih guys. 5 lah maksimal kalau kalian mau jadiin gitu. Soalnya ntar pas abis ulti berikutnya, ultinya abis gitu guys ya. Kalau nama elementalis terus ngeloadingnya lagi lama lagi guys, mananya benar-benar kosong ya. Mendingan ini sih menurut gua 3 elementalis lah kalau mau bikin Kagura elementalis guys. Kagura bintang 3 lawan kita guys, Ilul. Tapi mirror ya. Ulti tuh kan, tuh. 2 kali gebuk, ulti lagi ya kan. Ayo, anjing. Ulti lagi, hilang. Kagura tinggal sendirian. Kasih dia Teu boy. Wess, anjir bahaya juga payungnya dia. Payung kita lebih ngeri guys, payung coklat. Kayak permen anjing payung coklat. Nah ada Julian, Esme, kita kurang siapa sih maginya guys. Nah kita lihat maginya, oh isi ini co. Kadita masih bisa nyari guys, level 7 guys. Hanabi skip aja, ini jual ya Hanabi ya. Kacara ada Julian, Yudora boleh ambil dulu. Ah Kadita guys ya, oke okay. Kita ganti aja, bentar, tanggung sih guys. Ini jual dulu deh, Yudora gak usah. Ini berarti kita kasih Sapir guys ya. Kita mesti up level dulu ya, baru bisa aktif sekalian nemagi nih guys. Yuk Kagura. Ngampus. Anjing disliding mulu dia tadi Kagura kocok. Oh ini yang ternak monyet tadi guys ya. Kita kasih paham sekarang boy. Hilang semua guys. Sapirku juga sakit banget cok. Mamam. Mama Mia, Mama Mia. Pulang kamu nak. Ternak monyet di tempat lain sana. Oke, ini abis ini kita bisa up level guys ya. Up level jadi 6 mage. Oke, ini kita prepare dulu ya. Berarti Star Core-nya juga mesti kita pindahin ya. Kita pindahin ke Hayabusa lah ya. Magenya kita kasih ke Kagura guys. Nah, cepet-cepet lah update kayak gini muntun anjir. Coba kenapa nggak dari awal tuh dibikin kayak gini ya. Anjir lah. Nikmat banget coy. Ada klon. Klon aja kali ya. Si ada yang bintang 1 sih hero kita guys. Esme ya. Kita up level langsung gasken boy. Kita kasih kabum lah ini. Si Lul udah sekarat guys. bintang 3 coy. Esme nya coy. Wah. Esme jando sama ini bintang 3 guys. Cuma slow item kita bagus guys ya. Kalau kita juga lumayan sih. Bisa memperbesar ukuran juga coy. Kagura gue bisa jadi titan juga dong. Tuh anjing jadi Molina. Kagura bangun. Cakep. Ulti nice. Timpu kabum. Cakep. Mampus. Mampus. Kasih paham Kaguranya. Kasih paham Kaguranya. Ini satu lagi. Makan tuh ojek payung. Aduh sisa satu cocok. Sumpah gue gak demen nih sender-sender satu gini guys. Gak gue gak demen nih. Ilul ya. Kamu ngejar macem-macem Ilul. Terol abis aja udah guys ya. Gue paling gak demen nih sender satu gini nih. Suka balak soalnya guys. Karena apa-apa ya. Harus kita endkan secepat mungkin guys. Let's go. Hyper di SM gini guys. Yuk Kagura. Sap. Ulti lagi ceprot. Mamam. Ayo siap 3 payung. Timpuk, takep sekali. Das, hilang. Ulti, slebeo, Kagura meninggoy. Woi, sakit banget. Gila, boy. Cocote, kaget gua. Sakit banget, coy, itu. Esme janda, coy. Langsung hilang Kagura gua, guys. Sumpah, untung. Untung ada Sapir guys ya. Untung nemagi nyala guys. Sapir jadi sakit cok damage-nya. Ah asli lah. Darah-darah sisa satu gitu suka bala guys. Ngeri banget gue cok. Soalnya gue juga sering banget guys. Darah gue sisa satu tuh musuhnya yang darahnya masih banyak tuh meninggoy ya guys ya. Kena comeback gitu. Oke jadi segitu dulu segitu video gue kali ini ya. Jadi gimana menurut kalian update-an kali ini? Apakah kalian tidak sabar seperti gue untuk mencobanya di Orina Sniper? Soalnya ini sumpah ini sangat amat bagus menurut gue update-annya guys ya. Semoga aja nih update-annya cepet ya. Nggak lama-lama lah. Nggak nyampe seminggu udah update di Orna Saper biar kita bisa langsung semuanya cobain guys ya. Oke, sampai di sini dulu video gua kali ini. Kalau kalian ada request, komentar di bawah dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching dan stay playing, stay with Kelvin Gaming.